Sebelum memulai video kali ini, jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk like dan share ya guys. Thank you. Welcome back guys. Oke, di video kali ini gue mau unlock Stark ya guys ya. Cuma gue belum tahu sih mau gue pakai apa enggak. Yang jelas untuk Stark ini bakal gue pakai buat Bone Eisenhower ya guys ya. Oke, jadi nggak usah banyak bacot, langsung aja kita tukerin fragmentnya ya guys ya. Fragment Stark butuhnya 1000 Red Rupee sama 250 batu advance. A few moments later. Oke, jadi untuk fragmentnya udah gue tukerin 50 ya guys ya. Sekarang tinggal kita unlock aja Stark ini guys. Ini bodo amat lu mau bacot apa anjir. Langsung kita apa aja ya guys ya untuk Stark ini guys. Oh ini. By the way, gue unlock nggak bakal gue pakai buat main karakter guys. Gue unlock cuma buat Bone Eisenhower doang sih ini. Karena untuk nungguin White Fastolot itu masih sangat lama kalau menurut gue sendiri ya guys ya. Jadi gue unlock Stark dulu sih. Ya mau gajah ntar kalau udah White VL rilis gitu, Red Ruby gue udah ngumpul sekali lagi. Jadi langsung di unlock aja guys. Lama banget anjir. Mentang-mentang gue pakai yang putih anjir. A few moments later. Nah oke okay guys, jadi nyampe level 100 dulu guys. Selanjutnya kita upgrade kualitinya. Nggak tahu nih bakal nyampe merah nggak. Nggak tahu juga gue bahannya mencukupi apa kagak guys. Oh mencukupi ini guys. Oke, jadi udah merah guys, tapi tangan gue masih gatel guys. Langsung aja kita upgrade ke kuning guys. Langsung kualitinya gold. Level 120 anjir, gue lupa. Ntar aja lah untuk kualiti ini. Selanjutnya rank sebenarnya ntar aja sih. Belum ngambil ini juga sih yang di file. Selanjutnya talentnya standarnya 70 aja lah buat Bone. A few moments later. Oke guys, jadi untuk talent Stark kali ini nyampe level 70 dulu guys. Dan by the way, bagi kalian yang masih nanya build Stark itu warna apa, terus karakter talent Stark itu apa aja guys, jadi ini talentnya warna ungu. Nah untuk karakter talentnya ini Swimmer Yunohana sama Noitora guys. Jadi persiapin aja bagi kalian yang mau unlock Stark ini guys. Selanjutnya kita upgrade realmnya. Close low boss. Untuk realmnya langsung gue incer ke level 15 guys. Iklan mulu anjir lah, lamain. Nah oke okay guys, untuk RAM-nya udah level 15, terus trade-nya pasti busuk banget nih. Kan putih, biru lagi, hijau putih malah anjir, putih lagi, what the fuck. Kita coba reset dulu guys ya. Gak hoki banget anjir.
attack skill. Ambas banget sih anjir. Kalau masalah trade gitu kayak nggak pernah oke deh. Kapan gue dapat crit yang warna crit destruct yang warna merah guys? Destruct crit gitu kan biar barbar full destruct crit. Dan untuk skill boxnya ya guys ya, skill boxnya gue pakai pierce. Biar lebih barbar aja guys kalau pakai pierce. Nyampe rank 5, rank 6 guys. Sayang-sayang anjir buat make fragment universal ini buat Hokyoku doang. Ntar kalau ada sisa buat ini aja guys. Tapi by the way guys, tangan gue masih gatel banget anjir. Nggak level 120 sekalian. Tapi nggak tahu juga nih guys, kalau misalnya nyampe 120 bakalan muat nggak ya buat Eisen Hokyoku? Kayaknya enggak sih. Yang merah cuma 360. Sampai plus 5 dulu ya guys ya. Terus gue coba buat jadiin foto. Gue coba buat main karakter guys. Main karakter gue ganti ke Aizen. Ranknya enggak 8 sih ya guys ya. Kalau 8 mungkin lebih keren sih. Malah turun power gue guys karena masih barbar banget sih untuk build-nya kayak gini. Terus gue coba buat challenge guys. Ikuze. Lumayan asik juga guys kalau pakai stack kayak gini guys. Goblok nggak ngarah ke depan loh. Kok alot banget anjir. Kemana ono-ono gua, Cok? Sangat asik juga ya guys ya pakai Stark ya sebenarnya anjir. Barbar banget skillnya. Stark ini lumayan bagus sih menurut gua, bisa counter white VL juga sih. Tapi untuk peminatnya jarang banget loh. Jarang banget buat make si Stark ini, guys. Oke, guys. Jadi untuk video kali ini gitu doang, guys. Cuma unboxing Stark ya, guys ya.
Jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe channel gue ya guys ya. See you in the next video and goodbye.